Jadi waktu itu kita lagi main di rumah kombo kan. Ada mami juga. Ada mami. Ada kakak, ada abang. Iya kan? Lagi main lah pokoknya. Main apa ya lupa. Nah, itu tuh kebetulan mami sama abang tuh lagi kayak di apa sih? Di ruang tamu gitu. Di ruang tamu atau di kamar. Nah, terus pokoknya di ruang tamu Kobo tuh ada lemari kan. Ada lemari. Abis itu pokoknya Kobo tuh kayak wah, Kobo tuh sok-sokan indigo gitu. Kobo tuh sok-sokan indigo. Kobo tuh bisa merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan sama manusia-manusia biasa gitu ceritanya. Aduh, anjimat. Abis itu Kobo kayak kalian tahu Kobo tuh masuk lemari terus Kobo pura-pura kerasukan. Ya. Yeah. Biar kelihatan keren aja itu depan dia kayak, "Wah, oh, anjir keren banget." Gitu. Pernah mah kayak Kobo pura-pura kerasukan. Biar dia tuh kayak biar mantan Kobo tuh waktu itu mikirnya tuh kayak, "Anjir keren banget nih, cewek gua punya kekuatan supranatural." Iya, itu kalau kalian tanya kenapa ya itu alasannya itu doang sih. Biar kelihatan keren, sebenarnya nggak keren. Mati kering aku sekarang itu mikirin kayak gituan. Tahu pura-pura kesurupan yang ngapain, ha? Kobo masuk lemari kan, Kobo tutup ya lemari. Terus Kobo menggeram-geram macam anjing lah. Abis itu, mantan Kobo tuh kayak, Kobo, nggak apa-apa. Kobo, serius lah kenapa kayak takut itu kan. Kayak gitu, nada-nadanya kayak takut gitu. Jadi Kobo merasa kayak, wah berhasil nih, gila, keren banget gue. Berhasil, aku berhasil menakutkan mantan nih. Gitu kan, kayak, wah what the heck, wah what the heck banget lah, gak tau lah. Cringe banget lah, cringe banget, pokoknya parah.